Baru-baru ini, pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah liburan di luar negeri. Setelah terlihat sedang berada di Paris, pasangan itu saat ini tengah berada di Swiss. Lesti Kejora dan Rizky Billar berlibur ke Paris untuk melihat pertandingan sepak bola final Liga Champions 2022 yang digelar di Paris. Maka dari itu, pasangan ini tidak membawa anak mereka. Tidak langsung pulang usai menonton pertandingan, pasangan ini malah melanjutkan liburan ke Swiss. Terlihat dari unggahan terbaru pada akun Instagram pribadi Rizky Billar dan Lesti, keduanya tampak membagikan foto mengenakan kardigan couple dengan pos ala drama Korea Crash Landing on You. Seperti biasa, penampilan Lesti Kejora saat liburan berhasil mencuri perhatian warganet. Elemen on point pada sebuah OOTD Lesti Kejora adalah kardigan warna coklat yang ia kenakan. Kardigan dengan detail logo Love, warna merah dibanderol dengan harga 6,4 juta rupiah. Kardigan coklat itu dipadukan dengan rok model midi warna gelap. Rok model midi itu memiliki harga senilai 2 juta rupiah. OOTD kurang lengkap jika tak mengenakan tas. Tas yang dikenakan Lesti warnanya senada dengan warna kardigannya. Tas LV itu dibanderol dengan harga 37,5 juta rupiah. Tas warna senada dengan kardigan Lesti Kejora dilengkapi Slayer Pink. Slayer Pink itu memiliki harga senilai 3 juta rupiah. OOTD Lesti Kejora ditutup dengan sepatu sneaker motif polkadot. Sepatu sneaker itu dibanderol dengan harga 2,2 juta rupiah.